Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadi wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kita telah memasuki pergantian tahun baru Islam 1442 Hijriah. Tentu kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena untuk yang kesekian kali kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memasuki pergantian tahun. Tentu pergantian tahun ini menjadi sebuah rutinitas yang sayang sekali kalau kemudian hanya kita isi sebagai salah satu rutinitas yang bersifat seremonial belaka. Karena itu maka ada baiknya kemudian pergantian tahun baru Islam ini mari kita isi dengan hal-hal yang positif, dengan hal-hal yang produktif. Dan untuk itu tentu ada baiknya kita flashback kembali kepada bagaimana tahun baru Islam pertama kali dibentuk pada masa Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kita tahu bahwa sebelum umat Islam memiliki penanggalan tersendiri, kita belum memiliki penanggalan yang secara khusus menjadi sebuah simbol kejayaan kita. Dalam sejarah diceritakan bahwa ketika Abu Musa al-Ash'ari menerima surat dari Sayyidina Umar bin Khattab, beliau menerima surat yang tidak bertanggal. Karena memang saat itu kita sebagai umat Islam belum memiliki penanggalan Islam yang dimaksud. Oleh sebab itu maka disampaikan kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Maka Sayyidina Umar yang memang terkenal sebagai seorang khalifah yang bisa dikatakan kreatif dan berpikiran maju ke depan, akhirnya mengajak para sahabat untuk bermusyawarah menentukan pijakan penanggalan tahun Islam. Maka ada beberapa opsi yang disampaikan oleh para sahabat saat itu. Ada yang mengajukan opsi pandangan kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Bagaimana jika penanggalan tahun Islam pijakannya adalah terutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada juga sahabat yang memberikan opsi lain. Bagaimana jika pijakan penanggalan Islam itu adalah waktu wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada juga yang mengajukan opsi bagaimana jika hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah dijadikan sebagai pijakan penanggalan Islam. Maka setelah melalui beberapa pembahasan yang cukup serius, pada akhirnya Sayyidina Umar memilih dan berketetapan hati bahwa penanggalan Islam yang akan dibuat ini nanti, ini harus didasarkan kepada peristiwa hijrah. Tentu ketika Sayyidina Umar memilih hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pijakan penanggalan Islam, tidak sekedar satu kebetulan belaka. Sayyidina Umar memandang ada satu momentum besar sebetulnya di balik peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Karena itu di dalam sejarah disebutkan bagaimana Sayyidina Umar saat itu ketika menetapkan hijrahnya Nabi Muhammad sebagai pijakan penanggalan Islam, beliau mengatakan fa inna muhajirahu sallallahu alaihi wasallam harraqa bainal haqqi wal batil. Bagi Sayyidina Umar, hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi momentum dipisahkannya secara tegas antara perkara yang hak dan perkara yang batil. Dan tidak berlebihan juga sebetulnya kalau kita melihat bagaimana para
sejarawan di luar Islam juga memandang peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Bagi mereka, hijrahnya Nabi Muhammad atau Prophet's Migration dari Mekah ke Madinah itu dianggap sebagai turning point, sebagai titik balik dari kebangkitan Islam. Nah, karena itu maka peristiwa hijrah mengandung pelajaran-pelajaran penting yang semestinya harus senantiasa kita hidupkan. Terutama harus kita senantiasa refresh pada saat pergantian tahun seperti saat ini. Sehingga kemudian pergantian tahun yang terjadi setiap tahun, terutama tahun baru Islam, tidak sekedar kita isi dengan hal-hal yang bersifat seremonial yang tidak memberikan dampak signifikan terhadap kehidupan kita. Oleh sebab itu maka ada baiknya kita menghidupkan kembali pelajaran-pelajaran yang dapat kita gali dari peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW untuk menghidupkan pergantian tahun baru Islam ini dan mengisinya dengan hal-hal yang positif. Pelajaran yang pertama sebetulnya apa yang bisa kita petik dari peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad yang bisa kita hidupkan kembali saat ini? Yang pertama, hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah sebetulnya mengandung spirit gerakan kebangkitan. Al-harakah an-nahdiyah. Kebangkitan dari keterpurukan, kebangkitan dari ketertindasan dalam berbagai aspek kehidupan. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tentu hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah, pertama, ia mengandung dimensi transendental. Dalam pengertian bahwa hijrahnya Nabi Muhammad itu berdasarkan kepada wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di balik itu tentu tidak dapat dipungkiri bahwa hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah itu juga mengandung dimensi strategis baik secara sosial maupun politik. Bagaimanapun 13 tahun Rasulullah berdakwah di Mekah, hasilnya belum sebesar yang dampaknya yang diharapkan. Karena itu maka ketika Rasulullah memilih Madinah sebagai opsi untuk melaksanakan hijrah, di samping memang perintah Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya Madinah itu dijadikan sebagai satu ruang strategis bagaimana Islam diharapkan bisa berkembang lebih masif lagi, lebih merata lagi di Madinah. Dan itu betul apa yang dilakukan oleh Rasulullah dengan para sahabat ketika hijrah ke Madinah itu menjadi salah satu gerakan strategis untuk bangkit dari ketertindasan. Ketika di Mekah, Rasulullah dan para sahabatnya ditindas, baik secara politik, sosial maupun ekonomi, maka kemudian ketika hijrah ke Madinah, Rasulullah dengan para sahabat bangkit dari keterpurukan yang dialami, dari berbagai hal yang membuat umat Islam, Rasulullah dan para sahabat dan para muslimin saat itu menghadapi berbagai tekanan-tekanan yang tidak menguntungkan kepada mereka. Itu yang pertama. Karena itu maka kita maknai hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah sebagai sebuah gerakan kebangkitan al-harakah nahdiyah. Nah, inilah yang harus kita hidupkan juga saat ini. Gerakan kebangkitan inilah yang juga harus kita hidupkan dalam berbagai aspek kehidupan kita. Bangkit secara intelektual keilmuan, bangkit secara sosial, bangkit secara politik, dan berbagai hal yang lain. Nah, yang kedua, ada dimensi, ada spirit gerakan reformatif dari peristiwa hijrah, yaitu gerakan islahiyah, memperbaiki keadaan menjadi lebih baik. Maka saat ini momentum pergantian tahun baru Islam ini harus kita jadikan sebagai momentum untuk melakukan perbaikan diri. Bagaimana kita menjadi pribadi yang lebih baik dari waktu ke waktu. Oleh sebab itu maka satu ungkapan Arab yang cukup terkenal itu sebetulnya menggambarkan bagaimana pentingnya kita senantiasa mereformasi diri kita menjadi lebih baik dari hari ke hari. Mangkana yaumuhu khairum min amsihi wa huwa rabihun. Barang siapa yang hari ini lebih baik dari kemarin, maka dia termasuk orang yang beruntung. Wa mangkana yaumuhu musawiyan li amsihi wa huwa khasirun. Barang siapa yang hari ini ternyata sama standarnya dengan hari kemarin, maka dia itu adalah orang yang merugi. Wa mangkana yaumuhu syarran min amsihi wa huwa halikun. Dan barang siapa yang hari ini ternyata lebih buruk dari hari kemarin, maka dia termasuk orang yang celaka. Na'udzubillahi min dzalik. Maka oleh sebab itu mari kita isi pergantian tahun baru Islam ini dengan menghidupkan kembali dua spirit tadi itu. Spirit kebangkitan, harakah nahdiyah,
Kemudian yang kedua, spirit gerakan mereformasi diri, memperbaiki diri, atau al-haraka al-islamiyah. Semoga kita bisa melaksanakannya di tengah kehidupan saat ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe video kami.